الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Bisa dimulai? Udah ya? Belum? Belum? Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat kedua. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali dirinya, dan malaikat pun bersaksi serta ahli ilmu pun bersaksi. Pertanyaannya buat akhwat, apa maksud bersaksi sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Qurtubi dan Al-Imam As-Sa'di tentang ayat ini? Ada yang bisa jawab? Ada, Ustaz. Suara saya jelas gak di akhwat? Di akhwat. Bisa didengar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Imam Al-Qurtubi, bahwa bersaksi adalah menjelaskan dan memberitahukan. Sedangkan menurut Az-Zajjaj, bersaksi itu adalah seseorang yang mengetahui dan dia menjelaskannya tentang suatu kebenaran. Iya, cek, tes, tes. Ini enak gak didengar? Ada komparasi di, ini kayaknya tapi kurang ya. Jelas enggak? Jelas. Sini bilang enggak, sini bilang jelas. Jadi win-winnya enggak jelas. Tapi benar dulu dia. Benar jawabannya. Makasih banyak. Iya, buat ikhwan nih sekarang sambil kita nunggu mic, para ulama kita menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syafi'i bahwa seseorang tidak boleh berbicara tentang masalah agama, tidak boleh berfatwa menjelaskan halal haram dalam sebuah masalah sampai dia memiliki beberapa kriteria. Siapa yang bisa jelaskan kriterianya? Paling belakang. Saya udah kangen sama lini belakang. Bawa mic dari rumah enggak? Enggak. Enggak. Berarti panitia lagi. Panitia tolong mic dong. Ustaz, ada set. Oh, ada ya. Terima kasih. Thank you.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid dari Cibubur. Kriteria untuk berfatwa menurut para ulama adalah yang pertama, dia harus mengetahui dalil yang rinci mengenai masalah yang akan ia sampaikan, baik dari Al-Quran, hadis maupun sumber asas Islam lainnya. Bisa diulang, dia harus tahu apa? Harus mengetahui dalil secara terperinci dari Al-Quran maupun hadis. Apa maksud terperinci? Dia harus menguasai banyak dalil. Misalnya dia pengen menjelaskan hukum taharah, maka dia harus mengumpulkan seluruh dalil mengenai taharah, baik itu Qur'annya maupun hadisnya, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus mengetahui dan menguasai ilmu usul fikih. Lalu yang ketiga, dia harus mengetahui perkara, mana perkara yang ijma' atau kesepakatan ulama dan mana perkara yang masih khilaf. Kemudian yang keempat adalah dia harus mengetahui bahasa Arab secara mendalam, baik itu ilmu sarafnya, nahunya, balaghah, dan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu bahasa Arab. Itu, Ustaz. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Taruh sini aja ya. Iya, yang pertama, dia harus tahu semua dalil dalam masalah tersebut. Bukan banyak dalil, semuanya dia harus tahu. Karena bisa jadi satu dalil yang dia gak tahu, dia menguasai 11 dalilnya. Bisa jadi dalil yang ke-12 itu penentuannya. Dan saya tekankan bukan hanya dari Al-Quran dan hadis ya. Bisa jadi dari kias. Bisa jadi dari qaul sahabat. Bisa jadi dari mafhum. Dan lain-lain. Jadi dia harus tahu semua dalil yang ada dalam masalah tersebut, atau lebih detailnya lagi, dhon golibnya enggak ada dalil lain kecuali yang ada, yang telah berhasil dia kumpulkan. Jadi sepengetahuan dia enggak ada dalil lain kecuali yang sudah dia kumpulkan. Karena seseorang mungkin agak susah memahami, mendapatkan seluruh dalil yang ada dalam masalah tersebut. Sebagaimana jumlah hadis di Irak di zaman Abu Hanifah tidak sebanyak hadis-hadis yang ada di Madinah. Tetapi intinya dia sudah berusaha, dan sepengetahuan dia setelah melakukan research atau setelah melakukan penelitian, gak ada dalil lain kecuali yang dia sudah dapatkan. Lalu yang kedua, dia punya alat untuk mengeluarkan hukum dari dalil tersebut. Dia tahu bagaimana istinbatul ahkam atau istikhrajul ahkam minal adillah. Dia menguasai ilmu usul fikih. Lalu yang ketiga, dia tahu mana masalah ijma, mana masalah khilaf, dan kalau ada masalah khilaf, khilafnya di titik atau di spot yang mana. Karena banyak orang yang salah dipikir ini khilafnya di sini, ternyata ini enggak ada khilaf sama sekali. Khilafnya di titik yang kedua misalnya. Lalu khilafnya kuat apa tidak? Jenis apa khilaf tersebut? Lalu yang berikutnya, dia harus tahu bahasa Arab untuk mendukung mengistikhrajul ahkam minal adillah atau mengeluarkan sebuah hukum dari dalil. Itu poinnya. Selebihnya seseorang tidak boleh berbicara tentang masalah agama kecuali sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi. Gimana cara yang enggak punya kriteria itu tapi ingin menyampaikan, ingin mendakwahkan atau ingin berbicara? Siapa yang bisa ingatkan saya apa caranya, gimana sih? Fadl antum. Apa yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti? Nama saya Nuzul, gimana? Oh iya, gimana Mas Agi? Menurut saya, bukan menurut saya, menurut Imam Nawawi, saya ini siapa hadirin?
tes. Ya. Ini enak. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Antum bagikan. Ya, terima kasih banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun untuk orang yang tidak punya kriteria di atas, maka pintu dakwah masih terbuka. Dia masih bisa menyampaikan. Tapi yang diingatkan oleh para ulama kita, jangan berbicara dengan gaya bahasa seorang mufti. Dia harus sebutkan referensi yang akurat, narasumber yang diterima. Makanya dalam kitab Adabul Fatwa, Al-Imam Nawawi menukilkan, misalnya dia katakan ini madhab Syafi'i. Jadi gak bisa langsung ini haram, ini halal, ini sunnah, ini bid'ah. Tapi dia sendiri gak punya kriteria di atas. Karena kalau dia tidak menguasai semua dalil, lalu main vonis bid'ah misalnya, ternyata yang melakukannya punya dalil yang dia gak tahu. Akhirnya dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dan bisa jadi memperkeruh kondisi di tengah-tengah umat, bisa buat fitnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sekali lagi, bagi yang merasa tidak punya kriteria di atas, jangan bicara kecuali dia menyebutkan referensi. Kok susah banget Pak Ustadz ya? Enggak. Hadirin, konsep ini itu diterima oleh semua bidang. Konsep ini diterima oleh semua bidang. Tidak ada yang boleh berbicara tentang jantung kecuali pakar jantung. Dan menguasai masalah yang dia bicarakan secara komprehensif. Bahkan sama-sama fakultas kedokteran waktu S1-nya, tapi beda spesialisasi, boleh gak bicara spesialisasi orang? Gak boleh, hadirin. Tidak diperbolehkan. Dia PhD dalam bidang bisnis, boleh berbicara tentang penyakit dalam? Gak boleh. Yang bicara tentang penyakit dalam adalah spesialis internis, pakar spesialis dalam yang mengetahui detailnya masalah, bukan 1-2 artikel lalu bicara. Gak boleh, hadirin. Jadi sebenarnya ini konsep diterima oleh semua bidang, namun ketika masuk ke ranah agama, yang disayangkan gak berlaku begitu. Mungkin kita husnudzon karena ketika udah bicara agama semua merasa memiliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya coba antum melihat. Kalau misalnya orang nulis artikel di internet atau di sosmed tentang pesawat atau tentang perkapalan, banyakan mana komennya dengan orang yang nulis artikel tentang masalah agama? Agama, semua komen. Aku gak setuju sama Ustadz ini, ini terlalu kaku. Coba di masalah perkapalan, ada yang berani bicara kasih komentar kecuali seorang ahli perkapalan? Gak ada yang berani kasih komentar. Walaupun mungkin dia gak setuju ya, tapi dia akan tahu diri, ya aku bukan ahli perkapalan, aku gak berani bicara masalah itu. Tapi kalau bicara tentang sholat, tentang puasa, tentang dakwah, tentang ritual, semua bicara. Akhirnya marwah ilmu dan ulama jatuh. Hadirin, semakin sebuah hal mudah disentuh, mudah disentuh, mudah dibicarakan,
mudah dipegang oleh banyak orang, kira-kira nilainya semakin tinggi atau semakin rendah ya? Semakin rendah. Dan semakin hal itu tidak mudah disentuh, tidak mudah dicicipi, tidak mudah dipegang, maka value-nya akan semakin tinggi. Nah, begitu juga tentang masalah agama. Semakin banyak orang gampang dan bebas berbicara tentang ilmu, maka marwahnya bisa jatuh. Tapi kalau kita kembalikan ke standar para ulama, ilmu itu akan tinggi, ilmu itu akan mulia, marwahnya akan dijaga dengan baik. Dan ini yang kita harapkan. Gak boleh setiap orang bicara tentang agama. Dan ini bukan eksklusif, sebagaimana bidang-bidang yang lain. Tidak boleh setiap orang berbicara tentang pesawat. Tidak boleh setiap orang bicara tentang gigi. Gak boleh setiap orang bicara tentang mata. Tidak boleh setiap orang bicara tentang otak. Tidak boleh setiap orang bicara tentang pertanian. Hanya pakar-pakar di bidang itu yang boleh bicara tentang pertanian. Orang-orang yang menguasai bidangnya secara komprehensif yang boleh bicara tentang itu. Hadirin, orang yang tidak punya spesialisasi kedokteran lalu praktek, itu kan bisa penjara, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau kita bicara medis, itu set efeknya kalau kita ditangani oleh orang yang salah, itu akan mungkin cepat gitu loh. Ada orang dioperasi oleh orang yang salah, akhirnya tuh gunting ketinggalan di perut. Kira-kira begitu bangun langsung terasa enggak? Terasa, dia enggak beres. Tapi kalau agama, bisa jadi sadarnya ketika ada di alam kubur, itu repot. Ya Allah, ternyata selama ini saya salah. Ternyata selama ini yang ngajarin saya enggak punya spesialisasi itu. Makanya harus jelas. Dan ini bukan berarti harus masuk ke pendidikan formal, tidak. Bisa masuk pendidikan formal, bisa backgroundnya non formal, tetapi jelas dia menguasai. Dia menguasai masalah tersebut, dia tahu bahasa Arab, dia ngerti usul fikih dan bagaimana mengeluarkan hukum, dan dia tahu mana ijma, mana khilaf. Silakan bicara, siapapun. Kita enggak punya stem. Siapapun silakan bicara asal orang itu punya punya keahlian di bidang tersebut. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati, ini penting untuk menjaga eksistensi agama kita dan untuk menjaga marwah dari ilmu. Karena semakin mudah semua orang bicara tentang ilmu, maka ilmu itu kadarnya akan turun. Orang akan semakin gak percaya sama ulama yang benar-benar ulama. Kenapa? Karena banyak yang bukan ulama tetapi memposisikan diri seperti ulama dan gak punya kualitas seperti ulama. Akhirnya orang jadi gak percaya. Ketika masyarakat gak percaya, dipukul rata. Kan apa namanya, salah satu teori di masyarakat kan takmim, generalisir satu masalah semua masalah. Ini yang bahaya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus jaga masalah ini dengan baik. Makanya bersanding dengan malaikat itu gak mudah. Wong bersanding dengan sebagian manusia aja susahnya minta ampun. Bersanding dengan RI 1 itu susah, masih manusia, masa bersanding dengan malaikat mudah. Harus punya perangkat yang komplit untuk bisa sampai ke ranah tersebut. Ya, itu summary dari pertemuan yang lalu. Kita akan masuk ke ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga. Silakan Ustazuna Ustaz Cecep hafizahullah untuk baca. Assalamualaikum syekhuna. Qala al-musannif al-imam Ibn Jama'at al-Kinani rahimahullah wa rahima walidayhi wa masyaikhahu wa rahima al-muslimin ajma'in. Amin. Wa qala ta'ala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Iya, terima kasih jazakallahu khairan ustazana. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi?
alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Ini adalah dalil ketiga atau ayat ketiga yang dibawakan oleh Imam Ibnul Jama'ah ketika beliau memaparkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang punya ilmu. Dan ayat itu adalah surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mengetahui, dan orang-orang yang tidak mengetahui? Jawabannya, ya jelas beda, dan memang beda. Kata para ulama, ini istifham bimaknal inkar. Redaksinya bertanya, tapi maksudnya mengingkari. Pasti beda, dan memang beda antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Gak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu lahir pertanyaan, bedanya di mana, Pak Ustaz? Kalau kita rangkum penjelasan para ulama seperti penjelasan Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya dan Al-Imam Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya. Ngomong-ngomong tafsir Ibnu Asyur apa namanya ya? Siapa yang masih ingat? Tafsirnya Ibnu Asyur rahimahullah. Lupa. Banyak pikir ya. Apa tafsirnya? At-Tahrir wa Tanwir, jazakallah. At-Tahrir wa Tanwir. Setidaknya kata para ulama ada 6 perbedaan induk antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Yang pertama, kita bahas 6 ini. Jadi kalau kita tahu ilmu agama, itu bedanya dengan orang yang tahu itu ada 6. Yang pertama, al-ihtida' ilal mash'il maqsud nawaluhu bil amali bihi wa huwa maqamul amal. Orang yang berilmu dia mengetahui petunjuk-petunjuk untuk sampai ke tujuannya. Jadi orang yang berilmu itu ketika dia memiliki goal, dia tahu jalannya gitu. Jadi orang yang berilmu itu punya GPS, hadirin, punya peta. Ketika tujuannya ingin masuk surga lalu bahagia di dunia dan di akhirat, dia tahu tuh petanya, tuh jalan menuju surga mana. Kan Nabi SAW yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Beda dengan orang yang gak ngerti, orang yang gak berilmu, dia gak tahu. Dia gak tahu. Niatnya bagus masuk surga, tapi gak tahu jalan. Itu capek, hadirin. Lelah, hadirin. Gak sampai-sampai. Antum dari Tangerang mau ke Bekasi, gak tahu jalannya aja itu repot. Wong tahu jalannya aja macet, apalagi gak tahu jalannya. Tenang, saya juga di arah Bekasi rumahnya. Sederhana aja ya. Ada sebuah keluarga dekat sama kami. Mereka ini tinggal di luar. Ini analogi sederhana, tinggal di luar. Lalu mereka tinggal di luar liburan. Pas di liburan, rumah mereka di Bintaro. Mau ke rumah, ke Pondokopi.
kasih kabar ke istri sekitar ba'da asar. Kata mereka, kita start ya ba'da asar ya dari Bintaro. Istri saya kabari, mereka sudah start ba'da asar mungkin jam 4:30. Kira-kira antum kalau jadi saya, kita tinggal di Pondokopi, Jakarta Timur, mereka sampai jam berapa hadirin? Dari Bintaro jam 4, jam 4:30. Pak Arif jam berapa? Oh ini ada Zak, jam berapa Zak dari Bintaro? Abis maghrib. Abis maghrib ya, itu estimasi saya juga abis maghrib sampai nih. Abis maghrib belum datang. Abis isya belum datang. Jam 8 belum datang. Jam 9. Jam 10. Jam 11. Antum tahu mereka tinggal di luar negeri. Kita aja saat tinggal Jakarta setahun gak keluar rumah bingung sekarang gitu loh. Ini udah berubah. Jadi dia dari Bintaro. Dari Bintaro naik jor. Itu kan udah tinggal lempeng aja, perbanyak tawakal istighfar deh gitu. Sampai Pondokopi beneran tinggal nginjek gas. Jalan terus. Setelah Jati Asih, itu kan ada persimpangan yang mau ke Bekasi sama mau ke Cawang, bener enggak? Dari jor. Pondokopi dia tinggal lurus aja lagi. Abis itu ketemu Pondok Kelapa, lalu ketemu Bintara, keluar sampai tuh rumah kita. Karena gak tahu jalan, bingung. Itu pas pisahan ke Bekasi sama ke Cikampek, dia belok, Cikampek dan Cawang, dia belok kiri ke arah Cawang. Belok kiri ke arah Cawang. Lalu masuk tol dalam kota. Masuk tol dalam kota ke arah Tanjung Priuk. Antum ketawanya jangan kenceng-kenceng. Orangnya bisa ngikutin streamingnya nih, nanti malu lagi. Iya, mungkin lagi ikut juga. Ke arah Tanjung Priuk. Lalu dia turun di Cempaka Putih. Turun Cempaka Putih, ini kan apa Ahmad Yani ya, bypass ya. Jadi turun Cempaka Putih belok kiri, ngelewatin kan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lurus terus sampai Senen, atrium, lampu merah tuh, lurus lagi. Tugu Tani masuk Merdeka, samping Gambir, terus kanan Monas, begitu sampai bundaran yang depannya BI, belok kiri, masuk Tamrin, belok kiri, lurus, sampai Semanggi, Tamrin, Sudirman, Semanggi, ambil kiri, masuk lagi Gatot Subroto. Masuk tol lagi gitu. Masuk tol tuh dari Semanggi. Masuk tol. Nah, ke Pondokopi dari situ kan tinggal lurus aja tuh. Keluar nanti Jati Bening gitu. Atau keluar masuk jalan lagi. Dia lurus pas sampai Cawang kan ada pecahan. Lurus Cikampek, terus kiri Jagorawi. Dia kiri Jagorawi. Jagorawi ke arah Bogor. Lalu abis itu kan sebelum Cibubur kan ada pintu gerbang tol jor, masuk jor lagi dari sana, barulah ke arah Tanjung Priuk, keluar Bintara, sampai rumah jam 12 kurang. Ya Allah, antum jangan ketawa di atas penderitaan orang.
itu rekor tuh. Itu beliau datang mau jenguk saya ketika saya tabrakan beberapa tahun yang lalu. Itu bayangin sih, jenguk orang sakit datang jam 12 malam. Tapi saya terharu, hebat banget nih orang. Ini rekor nih. Kalau tembak Cikampek nih sampai Semarang kan gitu ya. Jadi mau jenguk, udah cocok tuh jenguk tuh maghrib. Tapi karena gak tahu jalan tuh muter-muter hadirin. Itu muter-muter teraneh yang pernah saya alami dalam hidup saya ini. Itu bayangin bisa begitu loh. Baru setelah Jagorawi, Jokowi masuk jor lagi, baru mulus jalannya. Ya Allah. Jadi jenguk jam 12, pulang jam hampir jam 2. Ke Bintaro lagi, nyasar lagi. Subhanallah, pahalanya banyak beliau itu, Masya Allah. Nah, apa sih yang bisa kita petik? Jangankan bicara sorga hadirin, bicara Bintaro Pondok Kopi aja nih, gak pakai ilmu, muter-muter, stres, bingung dia tuh. Dia pikir udah bener, salah lagi. Antum bisa bayangin gimana perasaannya mau ke Pondok Kopi tiba-tiba ngeliat Monas gitu. Kan bingung gitu ya. Pernah gak sih Antum bayangin perasaan begitu tuh? Pengen Pondok Kopi tiba-tiba nyasar kok ada Monas gitu. Itu kan perasaan. Samping kedutaan Amerika nih, saya kemana nih gitu. Itu kan dalam hadirin sekalian. Ya Allah. Itu sederhana aja deh, itu Bintaro Pondok Kopi. Gimana kalau kita bicara kehidupan yang lamanya 60 tahun, 70 tahun, terus cita-cita kita pengen surga dan gak punya ilmu. Duh, kesian hadirin sekalian, kesian. Gak nyampe-nyampe, alih-alih masuk surga ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat pertama, kedua dan berikutnya, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, antum coba renungin deh ayat ini hadirin. Ayat ini dengan hikmah yang sangat luar biasa Allah syariatkan untuk dibaca di momen-momen spesial, momen-momen di mana umat Islam berkumpul, yang biasanya yang gak pernah sholat subuh datang di momen itu. Ayat ini disunahkan dibaca di sholat Jumat, di sholat Idul Fitri, dan di sholat Idul Adha. Itu manusia lagi ngumpul. Dan surat ini salah satu surat yang disunahkan untuk dibaca. Pasti ada pesan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah gak mungkin mensyariatkan sesuatu tanpa ada hikmah, sia-sia belaka. Ini pasti ada hikmahnya. Kenapa disampaikan ketika umat lagi pada ngumpul? Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, pada hari itu ada wajah-wajah yang pucat pasi, tunduk lesu. Siapa pemilik wajah-wajah tersebut? Amilatun nasibah. Amilah, pemilik wajah-wajah itu adalah orang-orang ketika hidup di dunia mereka beramal. Mereka bukan tidur-tiduran. Mereka enggak habiskan semua waktu untuk nongkrong. Amilatun, beramal, amilah. Dan bukan hanya beramal, nasibah. Mereka capek, mereka letih, mereka lelah.
karena mereka sibuk beramal. Jadi mereka bukan hanya orang yang sekedar sholat, mereka kecapean karena banyak mengerjakan sholat. Mereka bukan hanya puasa, mereka capek dalam memperbanyak puasa. Kira-kira kalau kita gak pernah baca surat Al-Ghoshiyah, layaknya nih mereka di surga yang mana? Hadirin, lanjutkan ayatnya. Tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tasla naran hamiyah, mereka dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Neraka, hadirin, beramal tapi salah jalan. Kita gak bicara pelaku maksiat, ini pengen masuk surga salah jalan, muter-muter bingung, akhirnya amalan-amalannya hanya akan menjerumuskan mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, tidak mereka diberikan minum dengan air neraka yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari, enggak ada makanan kecuali duri. Duri untuk siapa? Amilatun nasibah, orang yang di dunianya capek dalam beribadah, capek dalam beramal. Duri, la yusminu wa la yughni min ju, tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah mengatakan itulah orang-orang yang paling merugi, orang-orang yang paling tragis. Makanya Allah kan Allah tanya nih di akhir surat Al-Kahfi, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakan kepada mereka, apakah kami sudah kasih tahu kalian siapa orang-orang yang paling merugi padahal mereka sudah beramal, a'mala, beramal. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan dunia. Celakanya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia tersesat, salah jalan, tapi celakanya, mirisnya, mereka merasa telah melakukan yang terbaik. Yuhsinuna sun'a. Gitu. Seperti tadi, mau ke Ponokopi ketemu Monas gitu. Bener bang? Bener, insya Allah, percaya sama abang. Monas, ya Allah, salah gitu ya. Kok bisa ada Monas di Ponokopi? Kan bingung orang, merasa udah bener nih, eh salah ternyata. Subhanallah. Ini nih, ini bedanya. Kalau ke rumah teman aja yang deket, kita harus tahu jalannya kemana, dan itu kan ilmu. Walaupun cuma ada dua belokan, belok kanan, belok kiri, kan tuh ilmu semua. Masa surga gak pakai ilmu, hadirin? Makanya, kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan, emangnya sama orang yang tahu dan orang yang gak tahu? Beda. Ini yang perlu kita camkan, hadirin. Dan fatal, fatal. Kesana mentok lagi, kesini mentok lagi. Antum kan depresi, antum ke rumah teman mentok lagi, gak nyampe lagi. Pulang antum, gak jadi. Makanya saya pernah mendengar langsung orang yang ingin, atau bukan ingin, sudah melakukan percobaan bunuh diri,
dan mereka lebih dari satu orang, itu diantara alasannya, saya bingung Ustaz, saya nyoba sini salah, saya nyoba sini salah, saya nyoba sini salah, saya nyoba solusi ini salah, akhirnya saya ingin memutuskan mengakhiri hidup saya. Gak ngerti dia, mereka ingin baik tapi gak tahu jalannya. Itu pentingnya ilmu, makanya ilmu tuh mahal hadirin, mahal. Ilmu tuh gak murah, mahal. Makanya para ulama rela keluarkan biaya besar untuk ilmu, mengeluarkan biaya besar untuk ilmu. Makanya Ibnu Ghanim itu memberikan guru Qur'annya itu 20 dinar kalau gak salah. Terus ini gurunya nih, guru anaknya ini baru ngajarin surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin dapat 20 dinar, 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti 20 dinar berapa? Berapa juta? Hah? Berapa? Duh. Kalau main emas ibu-ibu yang jago. Bu, berapa emas berapa bu? 1 gramnya? Ah, emas 1 gram berapa? 1 gram? Ah, harga antam atau harga pasar Cikini? Berapa 1 gram? 600 ribuan ya? Berapa jadi? 55. 550. Enggak, udah 600 kok. Aduh, ini sama Ustadz ditawar lagi 50 terus. 600 nih, bukan 55. 600 ribu berapa tuh jadi? Kok 12 juta? 600 kali 20 600 kali berapa sih? 1 dinar 4,25 gram emas. Ini 20 dinar, 1 gram itu 600 ribu berapa? Hah? Berapa? Hah? Berapa? Kok lamanya di sini kita nih udah. Udah harga pasarnya berapa sih? Hah? Berapa? 240 enggak lah. Hah? Berapa? 50 juta deh. Heeh, 50 juta. Dikasih tuh. Kan bingung coba antum ngajarin Quran dikasih 50 juta kan bingung. Enggak nih, enggak, saya enggak mau ini. Apa kata Ibnu Ghanim? Engkau sudah mengajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu huruf dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Adapun makanya 50 juta ini gak ada apa-apanya. Udah terima deh. Subhanallah, itu ulama. Jadi saya ngasih 20 dinar, ini gak ada apa-apanya. Anda udah kasih satu ayat, satu huruf aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ilmu ini mahal hadirin. Jadi kita harus sungguh-sungguh, apalagi kita belajarnya gratis. Maka yang dibutuhkan adalah kejujuran kepada Allah dan kerja keras untuk mendapatkannya. Kita break untuk sholat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya pasti beda dan memang beda. Memang beda. Dan perbedaan yang kedua dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Asyur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Yang kedua kata para ulama, orang yang berilmu itu mengetahui setiap kendala, hambatan, lubang yang bisa menghambat dia dan bisa mengandaskan
perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang enggak tahu ilmunya. Maka lebih rentan untuk terpelosok, lebih rentan untuk terjebak, lebih rentan untuk terjatuh di dalam lubang atau di dalam jurang-jurang dosa yang akan menghambat dia, bahkan menghalangi dia dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu tahu bahwa penghalang terbesarnya menuju Allah itu syirik. Kalau sudah melakukan kesyirikan, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga buat dia. Maka dia akan menjaga diri dari kesyirikan. Dan orang yang berilmu tahu bahwa syirik itu terbagi menjadi dua, misalnya syirik besar, syirik kecil. Maka di samping dia hanya mau beribadah kepada Allah, tidak mau melakukan peribadatan atau hal-hal yang memiliki nilai ibadah kepada selain Allah, dia pun juga menjaga hatinya untuk tidak riya dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan dia dari atau kepada riya. Karena dia tahu nih, kalau udah riya, Allah gak butuh dengan amal saya. Kalau sudah riya, gak akan sampai ke surga. Fahijratuhu ila mahajra ilaih, hijrahnya atau ibadahnya hanya untuk yang dia tujukan. Makanya awalnya senang disanjung orang, senang dipuji orang, akhirnya ketika dia udah belajar, oh ternyata riya itu beramal dengan niat untuk dipuji oleh manusia. Semenjak itu dia gak suka dipuji. Semenjak itu dia gak ingin memperlihatkan amalannya, kecuali jika harus, seperti syiar dan lain-lain. Berbeda dengan orang yang gak punya ilmu, senang tuh dipuji, bahkan cari pujian, cari sanjungan, karena gak tahu ilmunya. Ternyata kalau sampai timbul keinginan dan senang banget dipuji, hancur dah. Jadi hadirin hadir, itu sebagai satu contoh. Kalau kita punya ilmu, kita tahu, oh di sini lubangnya, oh di sini ininya. Kalau antum berlayar, antum harus punya peta laut, hadirin. Jangan sampai antum nabrak karang, nggak kelihatan, nabrak karam deh. Dengan punya peta yang bernama ilmu, kita bisa menghindar. Kita bisa menghindar. Adapun orang yang gak tahu ilmunya, dia akan jatuh. Seperti tadi. Atau dalam muamalat lah. Orang yang punya ilmu, dia tahu hadis, la yakhlu rajulin bimra'atin illa wa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita di tempat yang tertutup atau gak bisa diakses oleh pihak lain, kecuali ketiganya syaitan. Maka dia tahu nih, kalau misalnya saya berdua-duaan dengan wanita tersebut, ini bisa menghalangi jalan saya menuju surga, bahkan bisa menggagalkan jalan saya. Fatal nih akibatnya. Adapun orang yang gak tahu hadis ini, gampang. Apalagi dalam rangka dakwah gitu loh. Mas, kenapa kok saya lihat tadi malam check-in sama Mbak Fulana? Kan dia bukan mahram. Kita ini daurah tajwid, tahu. Biar fokus di hotel. Gitu loh, begitu. Nggak tahu bahwa nggak boleh berdua-duaan di dalam kamar. Akhirnya fatal, niatnya daurah tajwid. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Karena syaitan yang ketiga gitu loh. Syaitan yang ketiga ya gak bertahan, paling dorongnya cuma 20 menit, 30 menit, akhirnya yang berikutnya fatal. Tapi saya baca doa loh mas, ya Allah majanibna syaitan itu buat suami istri, itu talbis iblis,
gitu loh. Jadi ini enggak benar hadirin. Dan itu kan dijelaskan oleh para ulama salaf terdahulu, janganlah kalian berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan dalih belajar Al-Qur'an. Tapi ini orang enggak ngerti ilmunya, belum paham dia. Pikir safety, kan ini kan ngajar. Enggak bisa. Makanya harus tahu ilmu hadirin. Jadi kita tahu mana racun, mana susu gitu loh. Mana yang benar, mana yang salah. Kadang kan ditabrak aja semuanya. Sekali lagi, ini beda yang kedua. Beda yang ketiga. Sebelum yang ketiga, makanya Ibnu Asyur mengatakan wal jahilu yuridu salamata fayaqa'u fil halakah. Orang yang enggak ngerti ilmu, bodoh, dia ingin selamat tapi justru ngerjain yang akan menjerumuskan dia ke dalam kehancuran karena enggak ngerti. Ternyata yang ditegak racun, mati dia. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang ketiga. Oh, ini penting nih. Apa bedanya nih ahli orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Orang yang belajar ngaji dengan yang enggak punya waktu untuk ngaji. Maqamul unusil inkishaf. Orang yang berilmu itu akan senantiasa nyaman ketika berhadapan dengan takdir Allah, berhadapan dengan masalah-masalah hidup. Karena orang yang berilmu itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa membaca hikmah. Tatamayyazu indahul manafi'u wal madar. Jadi di hadapannya itu kelihatan mana yang hikmah, mana yang racun. Dia tahu ini hikmahnya begini. Enak kan setiap ada masalah, setiap ada ujian, setiap ada cobaan, orang yang udah ngaji ngerti, oh ternyata hikmahnya tersebut. Maka dia selalu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau enggak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan. Pasti ada hikmah nih. Tenang hidupnya. Orang yang sudah ngaji, laqadarallah, misalnya ada seorang wanita sudah ngaji, sudah belajar tentang iman yang 6, tiba-tiba difonis oleh seorang dokter, mohon maaf bu, CA payudara stadium 4 ganas. Dia gak akan depresi hadirin. Kenapa? Karena dia udah punya ilmunya. Dia sudah tahu ilmunya bahwa tidaklah. Dia ingat hadis Bukhari, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin, dari rasa sakit, rasa perih, rasa keluh, sampai jarum yang menusuk ke dalam tubuhnya, illa kaffarallahu anhu biha khataya, kecuali kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dia ingat ini penghapus dosa saya. Lalu dia ingat dalil-dalil tentang kalau dia sabar derajatnya akan diangkat oleh Allah. Dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Tenang dia. Tenang hadirin. Enggak galau. Tapi orang enggak tahu ilmu tentang sabar, ilmu tentang ridho, galau. Galau. Stres dia, depresi, bunuh diri. Makanya gak ada ceritanya ulama bunuh diri, gak ada. Antum melihat yang bunuh diri itu ahli dunia yang gak kenal agama, 100% demikian. Adapun ulama gak ada bunuh diri. Nggak ada overdosis belajar tafsir bunuh diri, nggak.
tenang hidupnya tuh, tenang. Justru semakin dibaca semakin tenang, ilmu tuh semakin diulang semakin tenang. Kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang mukmin itu tuh adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, bergetar positif hadirin. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan, imannya nambah, imannya nambah. Jadi bukan boring, bukan bete, ini udah pernah saya dengar nih, enggak, orang berilmu tuh ya Allah, imannya nambah. Makanya enggak pernah ada bosan-bosannya, enggak ada over-over dosisnya. Justru tambah iman, tambah yakin, dan tambah tenang tuh hidup. Karena kan kunci tenang itu kan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita butuh mobil, jangan pergi ke tukang sayur. Butuh mobil, pergi ke yang punya dealer mobil. Saat kita butuh cabai keriting, jangan pergi ke bengkel motor, cari ke tukang sayur. Nah kalau kita ingin tenang, cari yang punya ketenangan. Dan yang punya ketenangan sudah menyampaikan dalam surat Al-Fath ayat 4, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang beriman. Jadi kembalinya ke Allah, datangnya ke majelis-majelis yang menjelaskan tentang Allah, bukan ke tempat lain. Tenang. Makanya ulama enggak pernah stres, enggak pernah cari angin coba. Apalagi angin malam, enggak pernah. Iya, benar. Enggak butuh mereka tuh, udah tenang gitu loh. Udah nyaman. Itu kan yang jam 1 masih clubbing, jam 2 masih hangout, itu kan orang-orang yang enggak bahagia semua. Enggak bahagia. Itu pelarian. Makanya kok bisa jadi gaya hidup, bisa jadi apa, bisa jadi tren, bahkan bisa jadi penentu status seseorang di dunia pergaulan. Gak mungkin lah. Kalau mereka tenang, itu abis kerja jam 7 udah ada di rumah, itu tenang. Karena mereka gak tenang di rumah, pelarian keluar. Hadirin, manusia kan punya fitrah. Kalau dia sudah merasa nyaman, sudah merasa comfortable di sebuah tempat, kira-kira mau pindah gak? Gak mau. Makanya kan susah ngajak jamaah maju, apalagi udah pada nyender. Susah, pas ditanya, Pak maju, Pak, udah pewe Pak Ustadz. Gitu, udah pewe, susah. Karena memang itu fitrah manusia. Kalau udah nyaman gak mau disuruh pindah. Kalau mereka nyaman dengan suami mereka, nyaman dengan istri mereka, nyaman dengan anak-anak mereka, gak mungkin lah jam 1 masih kelambing, gak mungkin. Itu gak tenang hidupnya. Kenapa? Gak punya ilmu. Justru uniknya mereka cari ketenangan di sana, ya gak mungkin. Itu tadi, nyari cabai keriting di bengkel motornya mana dapat. Anda mau cari ketenangan ke Allah lah. Ala bidzikrillah yatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tenang hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang terus bicara dengan beliau. Rabu nanti
atau di pekan depan, pekan ini nih, depan berik, depan itu dia akan keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara. Jadi di pertemuan kami terakhir itu kita bicara, beliau cerita beberapa waktu sebelumnya itu ada oknum menawarkan ke beliau untuk keluar lebih cepat daripada masa hukuman. Sekali lagi, oknum, kita tidak bicara sistem, oknum. Asal bayar 100 juta. Bayar 100 juta, Anda bisa keluar sebelum masa hukuman Anda berakhir. Jadi sisa masa hukumannya dihargai 100 juta. Dan dia orang punya uang, hadirin. Tapi apa yang terjadi? Belum bercerita, saya gak mau. Saya gak mau. Karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena ini cara yang haram, Ustaz. Percuma kita ngaji selama ini. Saya masuk ke sini nih, itu karena jalan yang haram. Masa saya keluar pakai jalan yang haram? Gimana mau berkah? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, teman-teman dan jamaah sekalian, kata beliau, ternyata nih saya pewe di sini. Jadi ngapain saya keluar buru-buru? Masya Allah. Suruh bayar 100 juta lagi. Gak mau saya. Saya ini nyaman di sini. Tahu gak Ustaz? Waktu saya sebelum masuk sini, saya gak bisa baca Al-Quran. Di sini saya bisa baca Al-Quran. Sebelum saya masuk sini, saya gak pernah tahu ilmu agama. Gak ngerti saya itu. Di sini kita bisa ngaji rutin setiap pekan. Dulu sebelum saya masuk sini, saya gak pernah ibadah kepada Allah. Sekarang nih, saya tahajud cuma 4 rakaat aja, kayaknya bersalah minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tuh nikmatin, Ustaz. Ini saya belajar nih. Saya jadi ngerti mana yang benar, mana yang salah. Allahu Akbar. Jadi di penjara dengan sel, yang satu sel 20-an orang, hadirin, 20-an orang. Tipe berapa? 4L. Lu lagi. Kecil. 20-an orang, antum bayangin. Dan di saat sebagian orang pengen bunuh diri, ada sebagian percobaan bunuh diri di sana. Tapi justru sebagian yang lain menikmati saat-saat mereka di sana. Kenapa? Tahu ilmunya, ngerti ilmunya. Iya, ternyata aku harus. Oh, ternyata ini baik ya. Ternyata parameternya bukan ada dalam penjara atau di luar penjara, tapi parameternya bertakwalah, bertakwakah saya di dalam penjara atau di luar penjara, itu parameternya. Toh yang buat saya masuk ke sini karena saya nggak bertakwa di sana. Lalu tahu ilmunya lagi, bahwa mau di dalam apa rutan kek, mau di luar rutan, gak ada istilah keluar penjara selama masih ada nyawa dalam kandung badan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Makanya yang disampaikan di sana, jangan ada yang mengatakan kalau kita bisa keluar dari pintu itu sambil nunjuk pintu apa pintu keluar, itu artinya keluar dari penjara selama keluarnya hidup gitu loh. Kalau keluarnya meninggal ya, karena selama kita keluar hidup itu hanya pindah dari penjara ke penjara lain. Nabi yang bilang dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Akhirnya kan mental mereka naik, semangat dalam hidup. Itu contoh sederhana, hadirin.
beberapa bulan yang lalu itu ada nanya pakai kertas. Beliau bilang, "Ustadz, saya mau keluar beberapa hari lagi dari sini." Saya sedih, Ustadz. Subhanallah. Kenapa? Bisa gak saya istiqomah ketika saya keluar dari penjara? Bisa gak saya dapat kajian seperti ini? Antum bayangin ya, keluar penjara sedih. Sedih, orang loncat-loncat kabur. Ini sedih. Kenapa? Tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Parameternya tuh ilmunya, hadirin. Seberat apapun ujian kita, kalau kita tahu ilmunya kan sukses. Seringan apapun ujian yang kita hadapi, nggak tahu ilmunya, stres kita, hadirin. Jadi ilmu ini kebutuhan. Bedanya ahli ilmu menghadapi masalah dengan yang bukan ahli ilmu. Ahli ilmu tenang, kata Ibnu Asyur, nggak panikan, nggak mules, nggak galau, tenang. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lihat ketika Nabi SAW ada di Gua Thawr, lalu tim sweeping orang-orang Quraisy sudah naik ke Bukit Thawr, dan kalau mereka menoleh ke bawah akan kelihatan Abu Bakar sudah deg-degan, tapi bukan deg-degan mengkhawatirkan dirinya, khawatir nabinya. Dan apa kata Allah, Nabi SAW, tenang weh Abu Bakar. Bagaimana menurutmu jika ada dua orang dan Allah yang ketiga? Tenang aja. Tuh, bayangin gak sih musuh antum di atas, kalau dia nengok ke bawah mati kita. Tapi Nabi tenang tuh. Subhanallah. Ilmu nih kebutuhan. Kita yang butuh sama ilmu. Ilmu gak butuh sama kita kok. Allah kan jaga. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kita yang turunkan adz-dzikra, Al-Qur'an, kita yang jaga, kata Allah. Anda datang kajian enggak datang tetap kejaga tuh ilmu. Yang galau kita, yang stres kita, yang mau bunuh diri kita. Kalau kita enggak tahu ilmunya. Jadi beda antara oleh yang tahu dan yang enggak tahu. Dan ini sudah dijelaskan para ulama dari zaman dulu. Makanya sekali lagi, itulah kenapa sih Jabir rela jalan kaki satu bulan buat dapat satu hadis. Itulah sebabnya kenapa Ibnu Jauzi rela jual dua rumah untuk mendapatkan ilmu agama. Karena ini kebutuhan. Kita hancur kalau enggak ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa Rabi'atul Ra'i jual genteng kalau pas lagi gak punya duit, jual genteng. Lalu dalam riwayat diikuti juga oleh muridnya Imam Malik. Jadi hadirin sekalian, karena mereka tahu, mereka paham, makanya mereka bisa seperti itu. Karena mereka tahu ini adalah kebutuhan. Kita tenang. Makanya kan sudah sempat kita sampaikan, di saat orang galau, stres, dibully, Al-Imam Asy-Sya'bi cuma mengatakan, in kana shadiqan faghfir li wa in kana kadziban faghfir lahu. Kalau yang diomongan mereka itu benar, semoga Allah maafkan saya. Kalau ucapan mereka salah, semoga Allah maafkan mereka. Selesai masalah. Itulah alasan kenapa Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, kalau saja tidak ada unsur kemaksiatan di dalam ghibah, jadi kalau saja orang yang ghibah itu tidak bermaksiat kepada Allah, saya berharap satu kota ghibahin saya. Bayangkan pada saat kita takut banget diomongin orang, itu Abdurrahman bin Mahdi itu berharap, saya berharap satu kota ghibahin saya. Tenang aja dia ngomong gitu, santai. Kenapa beliau bisa tenang digibahi orang? Karena beliau tahu ilmunya. Kata beliau apa? Siapa yang gak senang dapat pahala sholat gratis, pahala puasa gratis, pahala sedekah gratis, semua mau lah. Ilmu, hadirin, yang membuat orang itu nyaman dan tenang menghadapi masalah. Allahu ta'ala bisawab. Kita akan lanjutkan 4 P
perbedaannya lagi di kesempatan pekan depan dengan izin Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Oh, tiga lagi. Oh ya, tiga lagi. Tiga lagi insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, kita mendapati beberapa waktu ini berita duka yang menimpa kaum muslimin, yaitu peristiwa tentang ustadz yang dianiaya bahkan meninggal karena dianiaya orang yang dianggap tidak waras. Bagaimana kita menghadapi peristiwa ini yang menyangkut ahli ilmu? Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita berdoa semoga beliau-beliau itu husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, adapun motif kita serahkan kepada ahlinya, kita serahkan kepada yang berwenang. Tinggal yang harus kita pikirkan bagaimana kita menjaga ahli ilmu kita, karena ini penting. Sebagaimana yang kita bahas di ayat yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau orang yang berdiri untuk memuliakan ahli ilmu saja Allah angkat derajatnya, bagaimana dengan orang yang menjaga dan berusaha untuk mengawal mereka? Ini keutamanya luar biasa, Allah akan angkat derajat kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, salah satu adab penuntut ilmu itu dia harus membela ahli ilmunya ketika dizalimi. Itu dijelaskan oleh beliau dan nanti kita akan bahas. Kenapa demikian? Karena ahli ilmu kita itu jembatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka dihilangkan atau diganggu atau mereka misalnya dibunuh, pertanyaannya antum mau belajar sama siapa? Makanya kan Nabi katakan, dan kita akan bahas nanti hadisnya, Allah kan tidak akan mengangkat ilmu begitu saja. Tapi cara Allah mengangkat ilmu gimana? Biqabdil ulama, kata Nabi. Allah wafatkan ahli-ahli ilmu. Karena begitu ulama meninggal, bingung kita mau belajar sama siapa. Kita bingung mau nanya masalah kita sama siapa. Ketika ada masalah rumah tangga, bingung mau nanya sama siapa. Ustadz udah meninggal. Makanya kita harus jaga mereka. Karena sekali lagi, setelah para nabi dan rasul, mereka lah yang mewariskan atau mereka yang mewarisi ilmu para nabi dan rasul, dan mereka yang mengemban amanat sebagai jembatan antara umat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita baru menikah, mana yang kita prioritaskan, beli rumah atau naik haji?
hadirin yang dirahmati, terima kasih atas pertanyaannya. Simpel aja, tidak ada satupun ayat yang mewajibkan kita beli rumah. Gak ada. Antum bisa cek dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Gak ada ya ayyuhalladzina amanu ishtaru al-buyutu, gak ada. Wahai orang-orang beriman, belilah rumah. Gak ada. Tapi ada ayat yang memerintahkan kita berangkat ke sana. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, pergi haji jika mampu. Ingat, jika mampu, bukan jika mau. Banyak orang mampu tapi enggak mau. Banyak orang mampu tapi tidak memprioritaskan. Mobil ada dua, motor tiga, ngakunya gak mampu, gimana? Jual semuanya. Kurang, Ustaz, lihat di ruang tamu masih ada sofa gak? Masih, jual sofanya, insya Allah. AC ada berapa? Yang 2 PK 3, jual semuanya, gitu. Ekstrim banget? Gak ekstrim. Saya tahu ada orang yang jual rumah untuk keliling Eropa, gak ada yang bilang dia ekstrim, gak ada yang bilang dia fundamental, gak ada yang bilang dia ortodoks, gak ada yang bilang dia konservatif. Tapi kenapa kalau udah bicara Mekah Madinah, bicara Muzdalifah, bicara Arafah, ekstrim? Emangnya ngapain di Mekah? Kan gak belajar buat bom di Mekah, gimana ekstrim? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, rugi deh, ini hidup cuma sekali, lalu antum belum sempat kesana, aduh luar biasa. Yang belum pernah haji tapi sudah pernah umroh, umroh tuh nikmat gak? Nikmat, kan orang nangis umroh. Hadirin, haji ribuan kali lebih nikmat dari itu. Itu luar biasa. Antum kalau belum pernah doa di Arafah, aduh rugi antum tuh. Itu pertama kualitasnya, doa terbaik, sensasinya. Kalau antum belum pernah tidur lalu melihat bintang-bintang di Muzdalifah, aduh rugi. Walaupun udah pernah tidur di Sultan, sudah pernah di Ritz-Carlton, sudah pernah di Jio Marriott, gak ada apa-apanya. Itu Muzdalifah, itu tidur terbaik tuh hadirin. Berangkat ke sana. Mahal Ustaz. Boleh bilang mahal kalau gak diganti. Ini diganti sama Allah, bilang mahal. Ini antum ditawarin mobil, boleh, ini gak apa-apa sebut merek ya, nanti disensor aja. Mobil Avanza 800 juta. Mahal gak? Mahal. Tapi kalau kelanjutannya, belilah Avanza ini 800 juta, nanti tahun depan saya ganti 1M. Kira-kira tuh mahal murah? Kok susah pertanyaannya ya? Mahal, Avanza 800 mahal, kan diganti tapi digantinya lebih lagi. Tapi bainal haji wal umrah itu selang-seling antara haji umrah. Apa kata Nabi SAW? Fa innahuma yanfianil faqra wa dhunub. Itu haji umrah itu menghilangkan kemiskinan, diganti sama Allah. Jadi jangan pakai pola dikotomi. Kok disensor sih dalilnya? Mahal nih harga sekian, murah orang Allah ganti, gimana mahal? Kalau Allah gak ganti aja itu sangat worth it teman-teman sekalian hadirin. Antum naik ke puncak Himalaya tuh berapa hadirin? Naik ke, siapa anak gunung di sini? Naik ke Himalaya berapa? Berapa? Berapa budget yang terus naik ke puncak Everest? Minimal 500 juta. Dan antum gak bisa pergi sendiri. Antum wis married, mau ke Muzdalifah, ke Arafah, bisa tuh bareng istri. Tinggal daftar, nunggu visa. Tapi kalau mau ke sana gak bisa. Antum harus gabung dengan grup yang resmi. Dan itu bukan langsung berangkat, bisa nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan ada yang suruh bayar 1M, 2M.
Terus ketika antum bayar 2M misalnya, terus antum nunggu 3 tahun, kemungkinan antum berhasil sampai puncak berapa persen? Sebagian bilang 2% berhasil, 2%. Itu ngantri. Ngantri. Dan enggak ada dalil keutamaan doa di puncak Himalaya, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Ini Arafah dalilnya macam-macam. Muzdalifah dalil. Mekah dalil, perhitungannya minta ampun. Tapi kalau sampai Amsterdam nginjek tuh gitu loh. Kalau Paris sampai padahal enggak ada dalil suruh ke sana. Ini kadang-kadang yang kita renungkan. Jadi itu yang perlu kita camkan hadirin. Ke Belgia sampai padahal enggak ada yang ngundang antum di sana. Sampai tuh. Ini Allah ngundang kita enggak datang-datang. Jadi rugi deh. Berangkat ke sana minta semuanya tuh di Arafah, minta rumah, minta mobil, minta anak yang soleh. Soleh minta di sana. Karena sebaik-baik doa di sana hadirin. Wallahu taala dan diganti. Enggak ada orang bangkrut setelah pulang dari sana tuh enggak ada. Apa? Ibu-ibu, ibu-ibu kenapa? Oh, agak berisik ibu-ibu nih. Ibu-ibu ingat surat Al-Hujurat ayat 2. Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kita angkat suara ketika dalil disampaikan, hadis disampaikan, khawatir pas pulang, pas bubaran itu pahala hancur dan kita enggak sadar. Itu amalan sirna dan kita enggak sadar gitu loh. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz, ana prihatin di luar sana banyak teman-teman yang sibuk jadi panitia kajian tapi tidak sempat ngaji. Terlalu sibuk akan jamaah namun tidak mengambil ilmu yang disampaikan Ustaz yang mengisi. Selalu berandai Ustaz Fulan hadir di masjidnya namun tidak pernah mendatangi Ustaz tersebut ketika mengisi di tempat lain. Barakallahu fiik. Terima kasih jazakallah. Yang pertama hadirin sekalian, yang harus kita lakukan, kita kedepankan husnudzon sama saudara kita. Ijtanibu katsiran minadzon inna ba'dadzonni itsmun. Jauhi banyak prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Jadi kita husnudzon. Mungkin mereka dengerin lagi rekamannya. Kan enggak harus WA antum ketika mereka dengerin rekamannya. Egol dengerin juga lo, Bro. Kan enggak perlu begitu. Jadi kita husnudzon. Yang kedua, untuk diri kita. Kalau kita jadi panitia, jadi bukan untuk diri orang, untuk diri kita. Karena in kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar buat diri kita dulu sebelum orang lain. Untuk diri kita, kalau kita jadi panitia kajian, berarti dari yang hadir di majelis itu yang paling capek siapa? Hah? Kita, karena kan kita panitianya. Energi yang paling terkuras siapa? Kita. Modal yang paling keluar siapa? Kita. Maka dalam konsep investasi harusnya untung kita paling banyak di antara yang lain. Harusnya keuntungan kita lebih banyak daripada jamaah yang enggak pakai modal. Yang cuman modal datang doang. Enggak harus siap-siap segala macam, enggak harus koordinasi, enggak harus rapat. Kenapa? Karena kalau modal besar, untung kecil rugi. Kan Allah mengkiaskan amal soleh dengan jual beli, dengan bisnis, dengan tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku beritahu tijarah, bisnis, perniagaan. Jadi perniagaan itu kalau modalnya besar, untungnya harus besar. Jadi tanamkan dalam diri kita, aduh, saya udah capek, sudah keluar duit, sudah harus waktu tercurah. Berarti untung saya harus paling banyak. Nah, ketika kita bicara jual beli duniawi, untung itu materi, untung itu uang. Tapi kalau kita bicara amal soleh, kita bicara kajian, ilmu dan pahala. Jadi harusnya saya harus paling banyak dapat ilmu diantara yang lain karena rugi.
hadirin, kita dakwah itu untuk apa? Untuk ilmu kan. Kalau kita hanya tertarik dengan yang datang banyak atau Ustadz A mau duduk di majelis kita, tapi ilmu kita gak nambah-nambah, berarti ada masalah dengan niat kita. Orang kalau bisnis tujuannya duit, begitu orang bisnis kasih invest, kasih modal, orientasinya uang. Dan modal dia atau persentase investasi dia paling besar di antara yang lain. Tiba-tiba begitu bagi-bagi keuntungan, dia dapat lebih kecil dari yang lain, kira-kira teriak atau diem? Teriak, karena gak bisa dong, gue paling banyak. Lo semua 20 juta, gue 100 juta. Harusnya keuntungan aku lebih banyak. Nah sekarang, kalau jujur, kalau kita jujur, niat kita ilmu, dan kita modal kita yang paling capek, paling banyak, tiba-tiba begitu kajian selesai, ilmu kita kalah sama yang modalnya sedikit, yaitu para jamaah. Kira-kira diem atau kita akan fastabiqul khairat? Kita yang jawab, hadirin. Kalau kita santai-santai aja, berarti ada yang salah dalam niat kita. Dan kalau sampai salah niat di dalam dunia ilmu dan dakwah, fatal. Karena kaidah para ulama salaf, man talabal ilmi li ghairi Allah mukirabih. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka Allah akan membuat perhitungan sama dia, makar, mukirabih. Wallahu ta'ala bisawab. Pertanyaan berikutnya, mohon nasihat kepada single parents dalam mendidik anak. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Single parents, yang pertama harus dikelompokkan kemarin meninggal atau divorce atau bercerai. Kalau meninggal akan lebih gak serumit hitung-hitungan kalau bercerai atau divorce. Kalau divorce, hadirin, berarti kan kemarin kita gagal. Suka apa gak suka, berarti sebelumnya kita tidak berhasil mempertahankan pernikahan kita. Kalau gak berhasil, maka langkah pertama adalah perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hunting, istighfar dulu kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, introspeksi diri. Karena banyak orang itu gayanya gak berubah-berubah, padahal ini pernikahan yang keempat. Iya. Jadi dia ngambil pelajaran bahwa patternnya, polanya itu sudah terbukti gagal 3 kali, tapi masih dipakai juga, dipakai juga, dipakai juga. Kenapa? Karena gak evaluasi diri. Evaluasi dirinya, ada yang dari pola saya apa yang miss nih? Hubungan saya dengan Allah gimana? Saya udah jadi suami yang baik atau belum? Kalau kita sebagai wanita, saya udah jadi istri yang benar atau belum? Evaluasi. Yang banyak terjadi nyalain orang gitu loh, nyalain pasangan. Cari kambing yang warnanya hitam. Hadirin, kalaupun dapat tuh kambing warnanya hitam, tapi kira-kira konsep mencari kambing warna hitam itu akan meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba Allah apa enggak? Enggak. Orang-orang besar itu enggak nunjuk orang, dia akan nunjuk dirinya sendiri. Dia beristighfar, dia evaluasi, lalu dia perbaiki. Itu yang membuat orang maju. Jadi introspeksi diri. Yang keempat, jujur sama Allah dalam membuka lembaran baru. Dan yang berikutnya, jangan lama-lama jadi single parents. Karena berat, hadirin sekalian. Apalagi kita baru hijrah, kita gak tahu konsep pernikahan gimana, kita gak tahu bagaimana cara mendidik bagaimana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita gak tahu gimana mencetak anak yang soleh. Pasutri aja, ini banyak yang gak tahu gimana mencetak anak yang soleh. Ini gimana sendirian? Jadi jangan kelamaan. Al-Imam Ibnu Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal, beliau mengatakan bahwa anak itu atau para ulama, ya, banyak para ulama itu yang membuat
tiga fase susuan kepada anak. Apa maksud tiga fase susuan? Susuan itu analogi dari pendidikan. Jadi yang pertama, banyak ulama itu anak-anaknya di fase pertama dididik sama ibunya. Lalu di fase kedua, kata beliau, itu dididik sama muaddib. Baru fase yang ketiga, baru masuk ke masalah ilmu. Ilmu yang detail. Kalau bakatnya ke Al-Quran, diajarkan bahasa Arab, qiraat, fikih, segala macam. Yang arahnya ke ilmu dunia, diajarkan hisab, berhitung, dan lain sebagainya. Makanya jadi gitu loh. Makanya jadi Umar bin Abdul Aziz, karena konsepnya mereka ngerti. Nah sekarang kan banyak gak ngerti. Jadi sekali lagi, kita harus jujur. Tujuan kita tatap masa depan, jangan sendirian, gak bisa. Tapi alhamdulillah bisa tuh Pak Ustadz. Aku tetap berkarir, terus anak-anak sama siapa? Bibi. Gak bisa Bibi. Emang Bibi lulusan mana? Udah belajar konsep pendidikan di mana? Apalagi kalau kita misalnya sebagai ayah, gimana kita didik anak-anak? Padahal umum madrasatun, ibu itu madrasah. Oleh karena itu, sebenarnya simpel ya, tapi yang dibutuhkan tuh kejujuran. Konsepnya simpel, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pertanyaan besarnya, jujur gak ketika kita mau memulai rumah tangga baru? Kriteria yang kita tetapkan adalah pasangan yang bisa jaga kita dan anak kita, kalau kita khususnya kita istri, atau ketika kita suami, jaga anak kita lebih khusus karena kita yang jadi pemimpinnya dari api neraka. Itu pertanyaannya, dia punya spek gak untuk menjaga anak saya dari api neraka? Kalau dia punya, maju, kalau enggak. Karena mayoritas yang dilihat fisik lagi gitu loh, yang dilihat harta lagi. Gak bisa, apalagi single parent. Single parents kan begitu qabil tu nikah, langsung nih anak ada di usia 7 tahun, 8 tahun. Beda kalau yang dari awal ada fase hamil dulu, persiapan dulu. Tapi single parents kan gak bisa, begitu nikah langsung praktek, gak ada teori lagi. Jadi kita gak butuh yang baru-baru, kita butuh expert, hadirin. Dia orang udah ngerti gimana cara didik, gimana jaga nih anak dari api neraka. Adapun yang baru ini susah. Itu harus jujur. Bukan gak bisa, susah. Jujur dalam memilih. Karena kita akan ditanya, Ibnul Qayyim mengatakan orang tua akan dihisap lebih dulu daripada anak. Kenapa? Karena survei membuktikan mayoritas anak durhaka, anak maksiat, anak fasik, bahkan anak murtad itu karena pengaruh orang tuanya, khususnya di masa kecil. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani, kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi jujurlah sama Allah Subhanahu wa taala, kriteria apa yang kita pilih. Kalau kita enggak jujur, berat, bisa jadi gagal. Bisa jadi gagal lagi dan gagal lagi. Tapi kalau kita jujur, walaupun ternyata enggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kalau kita jujur, Allah akan berkahi kita. Allah akan berkahi kita. Ingatlah Malik bin Dinar. Saya sudah talak 3 sama dunia. Talak 3 dengan dunia. Bukan berarti beliau mengharamkan nikah loh, tapi kalau cuman speknya kecantikan sama harta, ini kan yang ditawarin kan keluarga paling kaya di sana kan, saya nggak tertarik. Agama saya tertarik, agama itu baru orang jujur, makanya jadi gitu kan. Kalau kita kan banyaknya basa-basi gitu loh. Pak Ustadz kecantikan sih nomor urut ke-9 Pak Ustadz. Tapi 1-8 kosong, ya sama aja. Sama aja. Gak jujur. Ya ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.